Wah, tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Ini kirain mau sampai segmen 4 kayak gini terus. Iya dong. Jadi kita gak usah masuk. Gak usah masuk. Habis ini soalnya kamu vokalisnya loh, Fer. Habis ini, oh iya. Soalnya kan sesuai dengan namamu ada di sini, Laras. Laras. Laras Satun. Laraswati. Enggak, bukan Laras Satun, Atunnya doang. Atunnya doang. Luar biasa, kembali lagi di acara musik di mana tempat musisi-musisi Semarang berekspresi dan berkolaborasi tentunya hanya di Musik Jreng Jreng. Oke, hari ini spesial ya. Biasanya kalau kita biasanya duduk, sekarang kita berdiri. Karena apa tuh, Fer? Karena tempat duduknya nggak ada. Karena nggak muat, Bapak. Oke, luar biasa. Karena ini edisi spesial banget ya. Wow, wow, wow. Tradisional. Tradisional. Indie tradisional. Yo, tetap support ya. Tradisional, ya. Luar biasa. Keren banget. Kamu apa bisa main musik seperti ini? Ngomong-ngomong namanya dulu apa nih? Kira-kira aku lupa lu. Apa ya jenengnya? Ya? Kayaknya Vera yang pastinya ngerti dong ya. Koprek. Bukan, Bapak. Ya. Apaan tuh? Ini namanya angklung. Angklung. Okay. Iya. Betul. Namanya ini kita, apa? Namanya, nama angklungnya. Ini kalau bisa dibaca di sini namanya Tri Utomo Laras. Wow. Tri Utomo Laras. Jadi mereka ini dari... Itu tuh ya, biar rame mas ya. Terng gitu mas. Terus. Terng gitu. Nah, gitu. Jadi mereka dari daerah yang jauh di sana yang dingin. Wah, itu Vera suka di sana ya? Suka dong. Biasanya dingin. Kamu yang harga berapa di sana? Maksudnya beli buah-buahan. Oh, beli buah-buahan. Iya kan suka-suka di sana itu. Iya, gorengan. Biasa ya? Enak lagi dingin-dingin. Mas Aib sama-sama biasa ke sana ya? Biasa berdua juga. Walking tuh ya? Walking. Luar biasa, keren sekali. Oke. Iya kan biasanya nying-nying. Oke, mau tahu lebih jelas tentang sebuah angklung. Okay. Wah, kita siapa yang kira-kira harus kita bertanya bersama siapa ini kita ini? Tanya sama siapa ya? Ketua Paguyuban mana ini? Ketua Paguyuban. Mending kita tanya sama pemimpinnya si Tri Utomo Laras ini. Oke, langsung aja. Kayaknya memang ini langsung aja kita panggilin. Dengan Bapak Jonathan. Oh, salah. Bukan Jojo. Silakan, Pak, silakan. Wah, ini mirip Jojo ya. Paginya kayak enak banget loh, sumpah loh ya. Gimana? Harusnya tuh lebih enak lagi ya. Gimana? Kita tampil ya. Oh. Wow, luar biasa. Enak ya suaranya ya. Iyalah. Sini, di tengah aja mas. Iya. Ini asli Bandungan ya. Beda. Ini teman-teman kita ini kita masuk dalam manajemen Lemu Production, kayak ini Lemu kan. Oh, Lemu. Gitu. Oh, itu saingan. Teman saya bisa masuk atau nggak bisa masuk ya? Bisa tuh ya. Bisa sih ya. Nanti kita gelonggong. Oh, di gelonggong dulu. Oh, gelonggong? Tahu. Itu suaranya ya. Gelonggong. Blung. Coba ya. Kita panggil ya. Gelonggong. Gelonggong. Harusnya guguk. Oh. Jangan ya, aku makanya gak mau. Mas, tolong jangan diungkapkan dong jati dirinya. Aku hanya memperjelas saja. Memperjelas, oke. Oke, kita... Tri Utomo Laras. Okay. Yeah. Sesuai dengan namanya Tri itu tiga, ya gak? Tiga, Utomo. Utomo itu utama. Adalah utama. Utama, wow, Laras. Berarti bis. bukan. Komunitas bis. Lebih tepatnya itu angkot. Angkot. Antar kota, antar pulau, antar akhirat. Waduh, berat ya filosofinya. Oke, sebelumnya aku perkenalin dulu Pak, namanya terus sebagai apa Pak? Ya, saya Fatur yang menggawangi teman-teman di sini ya, dari Tri Utomo Laras. Boleh kasih tepuk tangan dulu yang di sini. Tri Utomo Laras. Jadi kita Tri Utomo Laras sih udah punya fans tersendiri. Apa tuh Pak? Namanya? Namanya belum dibikin. Oh, belum dibikin. Oke. Okay. Kita menyesuaikan aja. Mintanya apa kita kasih. Kita, okay. Lu minta apa kita kasih. Sahabat ya. Laras aja, Pak. Bukan toh. Apa? Tulu family. Bisa kita ngomong Laras. Bisa, karena kita keluarga di sini. Kita keluarga di sini. Tradisional jago ya pasti ya. Nanti bisa ngiringin kita Tulu Jaina Jaya Jatul ya. Wah. Bisa. Tapi, ya. Tapi kamu hurufnya kita. Ayam. Oh, nanti mbaknya mungkin bisa nyanyi itu ya. Iya, ini kita juga punya lagu terbaru itu judulnya Bisu. Bisu ini kayaknya Vera bisa nih. Bisa. Ya, judul lagu terbaru kita judulnya Bisu. Sampai semua orang bisa menyanyi. Itu temennya Bisa Sawan toh. Iya toh, Bisa Sawan. Itu kan lagu apa. Ini lagu Bisu. Pacangan jebul. Tri Utomo Laras ini tempatnya aslinya dari Bandungan. Dari Bandungan. Kota dingin tadi seperti disebutin juga. Benar. Kita manggungnya gak cuma di Bandungan, tapi kita sudah keluar. Bisa seperti itu. Keluar. Iya, udah keluar kemana-mana kita. Alhamdulillah, tiap minggu kita sudah manggung dan sudah di DP.
Ya. Wow. Oh, ya, tapi DP-nya DP omongan dulu. Oke. Okay. Oke, okay, benar-benar. Ya. Bisa. Gitu. Nanti batal, iya selah. Oh, ya udah. Tapi kalau yang mau lihat kita besok 14 Oktober ya, kita juga manggung juga di belakang sono dalam kampus ya. Belakang kita, mana nih? Di belakang sono ya. Oh, belakang sono. Oh, di kampus, di Pandanaran. Bukan. Oh, depannya. Itu kampus kamu ya. Tahu aja lu, Pak. Kita ada orang tim dong, sorry. Orang dari sebelah sono gue juga tahu lah. Iya. Gue ke sono, kamunya ke sini. Iya. Kita tuker dong, switch sekali dong. Ya, ada yang ingin ditanyakan, aku jadi talk show, aku yang nanyain kalian. Oh iya, monggo, tanyain, Pak. Silahkan tanya aja nih. Mas Tul. Yeah. Luar biasa, ini harusnya ikut Asian Games loh, ini membawa tradisional luar biasa. Kemarin kita ikut estafet. Oh, iya. Estafet, berarti kalau biasanya lari. Orang pakainya kayu, kita pakainya angklung. Oh. Jadi sebelum lari, ada alarmnya juga ya, Pak ya? Iya. Wah, lilinnya mati. Wah, gitu, iya. Masih mending estafet ya. Teman saya es manis, Pak. Es manis. Es manis tahu. Merek loh. Merek loh. Apa? Merek loh. Oh iya, Mas Tetap? Orang ade. Oh dia kan tahu punya toko. Oh, iya, cek toko sebelah. Kirain, lo. Cek toko bangunan. Tri Utomo Laras, aku mau nanya nih, apa namanya? Kenapa dinamain Tri Utomo Laras? Nah, filosofinya bagaimana? Kalau asalmu asalnya itu sangat, kita membutuhkan waktu lebih dari setengah abad untuk menceritakan hal itu. Setengah abad. Luar biasa. Wow. Berarti sebelum Angling Dharma muncul ya? Saya tuh gak kuat. Jangan tanyakan itu. Tisu. Tolong itu. Lu udah laku sama orang sih sebenarnya. Wah. Sumpah deh. Lu ngece aja. Wah. Style sendiri bro. Gitu bro. Mas maaf. Kamu ngece dia. Kita yang tersinggung loh. Wah tersinggung. Itu kenyataan. Aku gak bilang. Saya dibilang apa tadi? Jalangkung. Wah saya jadi tersaru pak. Sebentar. Terharu. Pas banget sama teman-teman kita dari Bandungan. Karena di Bandungan tuh dingin ya. Jadi kayaknya kostumnya pas banget ya, kayak winter-winter. Benar-benar soalnya gitu, dia ya. Bisa kesana biasa yeah. Kira wiper oh, yeah. Mobil. Ini kayak ya salju-salju gitulah, tapi kamu enggak matching sama kita-kita, jadi lu mikir aja. Oh belum tahu udah pakai sabuk SD. Coba ke sabuk SD. Lu berani bully lu. lu gua demo lu. Dipakai buat lu. Bentar. Apa? Tolong please resleting ya. Mana. Tipu-tipu. Lu udah kelamaan lu. Emang malah bahas gue nih. Oh, iya. Abis ini kita Citra Dewi. Jangan ya. Iya, jangan. Kalau tadi filosofinya. Filosofinya dari Tri Utomo Laras sendiri. Betul. Aku pengen panggil yang empunya yang lebih tahu dan menceritakan. Kalau nanti Fatur ceritakan kayaknya enggak etis banget gitu. Okay. Aku panggilkan ini dia artis kita dari Bandungan. Wow. Yeay, kita sambut Sodik. Bukan. Kenalan dulu makanya. Oh, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang bertemu. Gue kayaknya hostnya jadi 4 ya sekarang ya. Assalamualaikum. Ini sini Pak. Ya, oke. Okay. Ini mic-nya tak serahkan saja ke jenengan atau mic kalian mau serahkan? Oh, boleh. Kali tiga enggak apa-apa kita bahas. Wow. Ya. Oke, okay, silakan ya kita keluar yuk. Udah. Oke. Udah kelar kan? Produser oke ya, oke. Gue perebut acara. Silakan. Sudah banget ya. Pak, bisa kenalin dulu kalau aku yang kenalin kayaknya enggak enak ya. Nanti kalian temen yang di sini yang menggawangi juga ada Pak Waldi. Aku ngomong kamu aja. Silakan. Namanya Pak siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Jamaah. Masa air. Masuk Pak Eko. Ya lanjut. Curhat mah. Abdel di mana lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Utomo Laras. Oke. Coba dijelasin dong filosofinya. Secara singkat ya filosofinya. Sudah tadi namanya siapa? Kenalan. Jamaah. Nama saya Kaji Jabrik. Waduh. Dari Bandungan, Semarang. Kota dingin tapi
panas. Mohon maaf Bapak. Kota dingin tapi panas. Tapi bentar dulu. Namanya Kaji Jabrik. Jabrik itu kan. Kaji Jabrik. Itu kalau dibuka. Kan, Oh iya. Luar biasa. Aduh. Ini kajinya, ini Jabrik. Waduh. Luar biasa. Begitu. Benar. Bukan silo lagi, aduh, belereng guys. Tapi Vera seleranya kayak bapak loh. Ini TNI soalnya dulu mantan ya dulu ya. TNI apa singkatannya tuh? Oh jangan. Oke, kenalan dulu. Sebelumnya kita kenalin untuk musisi angklungnya. Angklungnya? Bapak Waliyadi. Pak Waliyadi, dibunyiin pak. Bisa dibunyiin. Wah. Waliyadi dari... Enggak usah, soalnya jauh. Iya. Ini tukang apa namanya? Icik-icik. Icik-icik katanya, ya. Icik-icik minggir tabra. Mas Roh. Iya, ini Mas Roh. Mas Roh apa? Mas Roh. Roh. Rohman. Jangan dari Mas Rohan. Oh, Mas Rohan. Rohannya. Silakan. Untuk yang gambang Mas juga. Pertama. Yoga. 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 Oke. Okay. Bunyiin. Wow. Oke. Okay. Ya. Okay. Untuk pinggirnya, yang ngebas Mas Febri. Wow, dibunyiin Mas Febri. Penanda berarti ya. Aduh. Kita bakal lanjut lagi tapi iklan dulu. Nah, okay. Nanti kita perkenalan habis itu lanjut. Okay. Kita iklan dulu ya. Yeah. Oke, okay. Karena luar biasa kan ngomongnya kan lama namanya dari perkenalan itu kan ya. Itu tradisional itu kan begitu ya. Nanti kota dingin tapi panas. Oh. Benar, nanti okay. Kita lanjut lagi ya Pak. Siapa tadi Pak? Pak Kaji. Pak Kaji Jabrik. Jabrik. Oke, okay. Pokoknya buat teman-teman di rumah kita bakal barengan siapa lah ini? Tri Utolo. Oke, buat Tul family di sana. Tetap nonton ya. Dan saksikan musik Cing Seng. Jangan kemana-mana. Dadah.